Baiklah, saudara, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sejak 20 Januari lalu mengubah rutin dan fokus ibu bapa. Peluang itu dimanfaatkan untuk memantau proses pembelajaran anak-anak secara lebih dekat. Laporan lanjut kita langsung ke Pulau Pinang bersama Abdullah Mahyudin. Silakan, Abdullah. Baiklah, terima kasih. Larangan keluar kampus sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP memberi kesan kepada penuntut yang kini berada di dalam kampus bagi memulakan sidang akademik 2021. Penuntut khususnya yang berkenderaan seperti motosikal berhadapan kekangan bekalan petrol untuk meneruskan rutin ke kelas. Prihatin masalah itu, Majlis Penghuni Desa Siswa Jaya Lembaran Utama MPDGLU, Universiti Sains Malaysia USM menyediakan kira-kira 180 liter petrol percuma kepada penghuninya. Pengarah projek Muhammad Fakhrul Razi Zulkifli ketika dihubungi berkata, usaha tersebut sebahagian tanggungjawab MPDGLU menjaga kebajikan pelajar. Menurutnya, MPDGLU memperuntukkan kira-kira RM400 bagi menjayakan program tersebut. Ianya dimanfaatkan kira-kira 120 buah motosikal pelajar dengan setiap sebuah menerima 1.5 liter petrol. Sementara itu, rata-rata pelajar menyambut baik usaha itu saat pergerakan mereka terbatas hanya di dalam kampus. Semua amat bersyukur dengan program ini kerana ialah pelajar semua tak dapat keluar sebab PKP, kampus pun lockdown. So, dengan adanya program ni dapatlah jimat duit kita orang, dapatlah juga kita orang isi minyak walaupun nak pergi dalam kampus je. Oleh itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada MPD dan juga USM Response Team. Baiklah, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR mengubah lanskap kekeluargaan rakyat dan peranan besar ibu bapa dalam menjayakannya. Malah kaum ibu antara yang terlibat secara tidak langsung dalam PDPR mengakui perlu kekal bersemangat dan fokus terutama ketika melayan kerenah anak-anak di rumah. Rata-rata mereka menyifatkan pelaksanaan PDPR perlu ketika negara sedang berperang mengawal penularan COVID-19. Ia bukan sahaja bukti proses pembelajaran harus diteruskan walau di mana sahaja, bahkan ia menjadi kesempatan buat mereka memantau pembelajaran anak-anak. Sambil work from home, sambil tengok anak-anak belajar, macam-macam kerana. Tapi seronok sebenarnya masa ni lah dapat eratkan hubungan kita dengan anak-anak di samping dapat pantau pelajaran anak-anak. Kita ibu ingat mengajar anak senang, susah juga nak tengok anak-anak ni. Kita pun sambil-sambil kerja dari rumah, memasak, mengemas, kita tengok juga anak-anak buat online kelas. Kementerian Pendidikan mengumumkan pelaksanaan PDPR bermula 20 Januari bagi memastikan murid dapat mengikuti pembelajaran secara optimum biarpun penularan COVID-19 masih belum reda. Teruja dan ceria. Itu reaksi Muhammad Ahmad Dhani Muhammad Azwan, 7 tahun, selepas hasratnya menaiki kenderaan peronda polis tercapai. Hasrat Muhammad Ammar yang menghidap leukemia tahap 4 dibawa menaiki kereta peronda terbabit di ibu pejabat polis daerah Seberang Perai Utara SPU ditemani ibunya dan ketua polis daerah SCP Nozaini Muhammad Nur. Anak sulung daripada 4 adik-beradik itu mengakui teruja apabila impiannya dapat ditunaikan walaupun hanya seketika menaiki kenderaan berkenaan. Rasa gembira itu turut diluahkan ibu Muhammad Ammar Nur Syazwani Mazlan. Lepas dapat tahu yang dia sakit dalam 2-3 bulan tu, dia cakap dengan saya dia nak naik kereta polis. Tapi saya cakap polis pun banyak kerja kan, kita tunggu dululah. Sampai tahap sekarang ni yang dia dah tak ada rawatan, saya terpaksa hubungi dengan saya tanya kawan saya, Kina, macam mana prosedur kita nak minta ni lah. Tapi alhamdulillah dia tolong saya dapat kuatlah anak saya naik. Menurutnya, kesihatan Muhammad Ammar kini semakin merosot dan segala sesi rawatan hospital juga telah dihentikan kerana kansernya berada pada peringkat akhir. Beliau bagaimanapun mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak polis kerana menunaikan hasrat anaknya itu. Sementara itu, ACP Nozaini berkata hasrat tersebut sedaya upaya ditunaikan dengan harapan dapat menggembirakan Muhammad Ammar dan juga keluarga. Impian dia lah untuk menaiki kereta polis sebenarnya. So, di atas dasar keprihatinan kami, PDRM, walaupun dalam kesibukan kita dalam tugas-tugas harian dan juga dalam tugas-tugas kita dalam musim COVID-19 ini,
PDRM Subang Perai Utara, kita mengambil inisiatif untuk merealisasikan impian adik Ahmad Dhani ni, berumur 7 tahun, berasal daripada Bakar Kapur Penaga. So hasrat dia telah disampaikan kepada saya oleh salah seorang anggota polis, impian dia. Jadi saya rasa terharu pada hari ini kita, seperti yang saya kata tadi, kita merealisasikan impian dia bersama saya sendiri. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Berdagang hamba emas kencana, berpeti-peti tak siapa sudi, bahtera kita dibadai corona, hilang SOP, karamlah kemudi. Ingatlah, kegagalan mematuhi SOP bakal membawa padah. Kembali semula ke Angkasa Puri.